Ini adalah dunia di mana manusia dan dinosaur hidup bersama. Di zaman ini, terdapat pelbagai jenis dinosaur yang wujud di sini. Ia dijadikan haiwan peliharaan. Walaupun mereka agak nakal, tapi mereka adalah peneman yang setia. Bukan setakat itu saja, mereka mempunyai keistimewaan yang lebih hebat. Boleh bertukar menjadi haiwan tempur yang handal berlawan. Semua kanak-kanak di zaman ini mempunyai cita-cita untuk mempunyai dinosaur mereka sendiri. Dan mereka ingin menjadi seorang pelatih dinosaur tempur yang terhandal. Mereka semua perlu bertanding di dalam arena yang disediakan. Jika menang, mereka dapat menjadi seorang pelatih dinosaur dan dinosaur mereka menjadi yang paling kuat. Perlu ada dinosaur sendiri untuk sertai pertandingan. Setelah menjadi pelatih handal, mereka akan dapat mengumpul lebih banyak dinosaur. Watak utama kita, Richie, akan mendapat dinosaur pertamanya. Akhirnya saya dah 7 tahun. Saya akan dapat dinosaur sendiri. Hooray! Saya dah sampai! Profesor, boleh tak saya tengok kereta dan dinosaur saya? Ah, tentang kereta tu, memanglah dah lama saya sediakan untuk awak. Saya namakan kereta ini Destroyer. Apa khabar? Mulai hari ini, saya akan menjadi peneman awak. Awak apa khabar? Dan mulai hari ini, awak boleh panggil saya Ricky aja. Hebatnya kereta saya ni. Profesor, mana dinosaur saya? Oh, iyalah. Tentang tu boleh tak kalau esok saja? Oh. Sebab hari ini cuma tinggal seekor dinosaur aja. Tapi dinosaur ni agak panas baran. Tak apa, saya akan ambil dia juga. Apa kata kalau awak tengok dulu? Wow! T-Rex ni memang dinosaur kegemaran saya. Saya akan ambil dia. Hati-hati! Kan saya dah suruh awak berhati-hati tadi. Wah, wah, wah. Hei, tunggu saya. Jagalah awak, saya pasti dapat tangkap awak. Wah. Saya. Wah. Wah, saya tahu awak mesti suka makan ayam goreng kan? Kita dah jadi kawan kan sekarang? Wah. Dia buat tak tahu kat saya. Nampaknya saya kena bertindak sekarang. Dengan Destroyer, pergi dapatkan T-Rex tu. Baiklah. Wah. Saya dah dapat pun tangkap awak. Geram betul lah dengan dia. Mana dia pergi? Tentu dia menyorok di sekitar tempat ni. Apa? Serang dia. Apa? Serang. Cepat kalahkan dia. Oh. Apa? Allah. Pergi dari sini. Mana datang T-Rex ni? Maaf. Tolong maafkan saya. Saya tak sangka dia akan datang sini. Siapa pula awak ni? Awak tak tahu cara nak jaga dinosaur awak ke? Nama saya Richie. Ini ialah hari pertama saya dengan dia. Dan dia ni agak pelik hari ini. T-Rex, datang sini cepat. Awak tuan dia? Tapi kenapa panggil macam tu? Awak nampak tak bergaya langsung. Sebenarnya, saya... Biar saya tunjuk pada awak cara yang betul. Oh? Kenapa?
Takut dicabar ke? Siapa cakap saya takut? T-Rex, serang! Wah. Hei, T-Rex! Tolonglah bangun cepat! Kesian betullah sebab dinosaur awak tu jenis yang penakut. Wah! 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 Ya, macam itulah! Bersiap sedia. Kita akan bertarung sekarang. Ini ke ruang tempur untuk dinosaur. Memang menakjubkan betul lah. Tracy, serang dia. Gagasi evolusi dibuka. Keluarlah, Tracy. Jelas betul tak? Percepatan evolusi. T-Rex cakap pada awak. Cepatlah bertarung bersama dia. Baguslah. Akhirnya awak nak bergabung. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah, T-Rex. Destroyer bertukar. Cepatkan evolusi. Nampaknya T-Rex awak tu masih bertenaga lagi. Tadi rasakan ni. Kuasa petik! T-Rex! Cepat bangun, T-Rex! Awak mesti elakkan rempuhan depan dia dulu. Baru bagi serangan balas. Hei! T-Rex! Dengarlah cakap saya! Awak janganlah degil! Tracy, tundukkan kepala dan meluru ke depan. Dengan saya. Jadi ingat nama saya. Nama saya Carol. Nama awak Carol? T-Rex! Pergilah cepat! Hati-hati! Cepat, Ella! T-Rex!
sebuah masa bawa dia berjemur di bawah matahari supaya dia dapat pulihkan tenaga dia semula. Macam tu ke? Ya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Mari kita pergi cari tempat yang ada lebih banyak cahaya matahari. Go Go Dino, dunia Jurassic. Hai, kami pengembara Go Go Dino. Misi kami ialah mencari, membantu dan berkawan dengan dinosaur baru. Tolong saya. Saya ambil dia. Tolong selamatkan saya. Tolong saya. Tolong saya. Jom tonton Go Go Dino Dunia Jurassic setiap hari Sabtu di YouTube channel Go Go Dino Bahasa Melayu. Rupanya memang banyak dinosaur tinggal di sekitar kawasan makmal ni. Ketua kita tu memang hebat. Matlamat utama kita ialah Velociraptor. Velociraptor, dinosaur karnivor, berbulu pelepah di tangan, pantas memburu. Velociraptor, pasukan pemburu ni pasti akan dapatkannya hari ini. Bagus, jerat kita dah mengena. Aduh. Dengar, Blastor. Pergi sekarang. Aduh. Tak lama lagi awak akan jadi piala kami. Bertahan ya, T-Rex. Kita dah hampir sampai ni. Hey, T-Rex. Awak tak apa-apa ke? Saya minta maaf. Saya tak sengaja tadi. Sebab T-Rex saya ni cedera. Jadi saya nak cepat. Dia tengah peluk seekor T-Rex. Kamu ni... Kami pasukan pemburu. Dah tentu inginkan tu. Pasukan pemburu? Betul tu. Kamilah pemburu dinosaur yang terkenal kerana kami handal. Pemburu tu adalah hobi kami. Dan juga misi kami. Saya, pemburu paling kacak. Dengan gaya fashion terkini dan jiwa yang sangat membara, nama saya Jack. Saya, pemburu yang paling bijak. Dan saya juga mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Samuel! Dan kamilah pasukan pemburu dinosaur yang terkenal di dunia. Setakat ini tak ada seekor dinosaur pun yang pernah terlepas dari kecaman kami. Sebab awaklah Velociraptor terlepas. Awak kena bagi T-Rex itu sebagai ganti. Sebab kami tak pernah balik dengan tangan kosong. Habislah. Ini masalah besar. Mereka tak nampak T-Rex awak. Macam mana? Saya takkan biar mereka ambil T-Rex saya ni. Tapi T-Rex dah cedera. Dia tak boleh bertempur dengan dinosaur yang lain. Tapi... Apa? Dinosaur awak tu belum lawan dah cedera? Lemah betul lah. Tak. T-Rex cuma perlu pulihkan tenaga. Dan dia akan jadi dinosaur yang terkuat. Jadi, kalau macam tu, kami nak tempah dia dulu. Jangan harap. Saya takkan lepaskan dia pada kamu berdua. Memang lemah sangat. Sekarang, menyerah sajalah. Dan kami akan bawa T-Rex awak tu balik sebab kami tak akan balik dengan tangan kosong. Selagi saya ada,
Jangan haraplah awak akan dapat sentuh dia. T-Rex, cepat lari. T-Rex sudah macam kucing tengah sakit. Kalau tak dapat tangkap, mana nak letak muka? Cepat tahan dia. Belo, belo. Menggunakan cahaya matahari untuk percepatkan sembuh adalah ciri istimewa T-Rex. Betullah. Matahari dapat berikan dia tenaga. Kami tak perlu takut lagi. Tunjukkan mereka kekuatan sebenar awak, T-Rex. Basic evolusi tipu ke? Keluarlah, T-Rex! Saya bantu kau! Cepatlah evolusi! Juga kehebatan kami. Saya akan cakap lagi sekali. Serahkan T-Rex itu pada saya. Aduh, panas muka saya. Tak guna. Phantom Dark. Tak ada yang dapat menandingi kuasa sakti dark saya. Serang dia! Video teror! Habislah! Kalahlah T-Rex macam ni! Awak jangan risau. T-Rex dah pulihkan sepenuh tenaga dia. Apa dah jalan ini? Awak tunggulah. Bilo. Kami pasti akan datang balik dan lawan awak. Wah! T-Rex, awak dengar sini ya. Mulai hari ini, kita berdua takkan berpisah. Sebab saya bercita-cita nak jadi pelatih yang terhandal. Tapi saya perlukan lagi dua dinosaur. Jadi awak mestilah tolong saya tau. Wah! Oh? Wah! Oh, iyalah. Ada satu lagi benda. Boleh tak lepas ni kalau awak marah, awak jangan sembuh api di muka saya lagi? Hei! Tunggulah saya! Wah!
Tadi tu. Itu Velociraptor. Cantiklah. Dah jumpa satu. Tangkap dia, Destroyer. Rupanya Velociraptor tu dah lari ke sini. Tapi bukan dia je ada kat sini. Budak tu pun ada sekali. Abaikan dia. Kali ni kita mesti dapatkan juga Velociraptor tu. Go Go Dino, Dunia Jurassic. Hai, kami pengembara Go Go Dino. Misi kami ialah mencari, membantu dan berkawan dengan dinosaur baru. Tolong saya. Tolong selamatkan saya. Tolong saya. Tolong saya. Jom tonton Go Go Dino Dunia Jurassic setiap hari Sabtu di YouTube channel Go Go Dino Bahasa Melayu. Ambil telur naga saya tu balik. Awak hati kan? Awak kenal saya ke? Mestilah saya kenal awak sebab awak kan seorang juara yang sangat handal dan terkenal. Apa-apa je lah. Mungkin kali Velociraptor ni saya punya. Itu aja yang penting. Lepaskan dia. Ini untuk awak. Tapi... Wah! Oh, nampaknya pasangan awak tu tak nak mengalah dengan saya. Kalau dia tak nak mengaku kalah, takkanlah saya nak mengalah pula. Kuat-kuat! 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 Apa ke ni, T-Rex? Kuat! Walaupun awak handal dan terkenal, tapi demi T-Rex, saya akan berlawan dengan awak. Kalau macam tu, saya setuju berlawan dengan awak. Kalau awak menang, Velociraptor ni jadi milik awak. Serang!
Pacu? Jangan buang masa. Mereka sedang leka bertarung. Jadi inilah peluang. Kejap, jangan biar dia terlepas cepat. Cari peluang untuk lakukan serangan balas. T-Rex! Macam mana ni? T-Rex dah cedera ke? Nampaknya kuasa dia dah semakin menurun. Nampaknya awak ni belum betul-betul memahami kemampuan dinosaur awak sendiri. Apa? Velociraptor dah terlepas. Untuk jadi pemenang, awak perlu faham tahap kemampuan dinosaur awak. Faham? Awak masih belum mahir. Hadi, nanti kita lawan lagi. Kalau berbaloi saya nak. Kalau tak, maaf sajalah. Hadi, pertarungan seterusnya, saya takkan kalah di tangan awak. Saya yakin. Saya akan jadi lawan awak yang terkuat di dunia. Wah! Wah. Hei, itu Kera lah. Wah! Apa awak buat kat sini? Datang sini mesti nak tangkap dinosaur. Macam mana? Dah berhasil ke belum? Sebenarnya saya dah buat silap tadi. Lagi sikit saja nak dapat. Tapi dari pengalaman yang saya dah dapat tadi, kali ini saya pasti boleh dapat banyak. Betul ke ni? Hebat betul lah awak ni. Kali ini boleh tak saya ikut awak? Bagus juga. Mungkin awak boleh belajar sesuatu. Itulah yang saya nak. Awak nak tahu? Saya dah tadi semua dari saya. Episod seterusnya. Richie dan T-Rex telah tiba di sebuah dusun tua. Mereka telah bertemu T-Rex. Mereka juga telah berjumpa dengan pakar masakan Howell. Howell juga ingin memberitahu. Dapat T-Rex dalam perlawanan ini berdepan dengan Howell. Teruskan menonton. Langit berwarna biru, mimpi terhambar luas. Kita berdua melangkah menuju masa depan cerah.
kita mengejar cita-cita. Dalam detik yang berderai, kau setia melangkah bersama menggapai bintang. Bersama sahabat tiada yang mustahil, walaupun jalan penuh ranjau, bersama kita pasti sampai. Langit terbentang luas, harapan menyala dalam kita berdua, teruskan melangkah bersama. Click here to subscribe.